لهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان أعزكم الله، الحمد لله رب العالمين. Malam hari ini kita dipertemukan di rumah Allah Subhanahu wa taala di musala yang baru jamin kata. Tapi subhanallah, sungguh berbahagia rasanya hati orang beriman kalau dia mendiami rumah Allah Subhanahu wa taala, karena sakinah hanya bisa didapatkan kalau orang berada di rumah Allah. Sakinah dalam pengertiannya yang paling hakiki. Alhamdulillah kemarin muter-muter ke 5 negara ngelihat orang Islam yang ada di daerah mayoritas bukan Islam, ke Jerman, ke Austria, ke Prancis, ke Belanda, ke Slovakia, untuk melihat bagaimana orang Islam di sana. Ada banyak hal yang menarik untuk kita renungkan. Satu sisi bahwa gairah spiritual orang-orang Islam yang ada di sana itu bukan justru mati, malah justru tambah hidup. Kita bisa melihat perkembangan yang begitu menarik dari umat Islam. Dan untuk masyarakat Indonesia, alhamdulillah, di Frankfurt baru 2 minggu punya masjid. Jadi alhamdulillah rabbil alamin. Saya ke sana baru 1 minggu beli masjid dan sempat ngisi Jumatan sama kajian untuk Jumat berikutnya. Dan tentu ini menggembirakan karena orang Indonesia sudah makin mulai meningkat usahanya untuk memahami agama di tengah negara yang nama Allah tidak disebut. Ada juga menarik, persis kalau di Indonesia ramai tentang kristenisasi pada Car Day Free, ya. Di sana juga ada ramai. Yang menarik, ada model dakwah yang dilakukan oleh aktivis-aktivis mahasiswa di Jerman terutama, dengan cara belakang punggungnya ini dikasih poster ukuran 1 meter kali 1,5 kali 1,5 meter ditaruh di punggungnya. Jadi mereka ini adalah aktivis dakwah yang sudah dibekali dengan materi per tema. Jadi misalnya kamu temanya Nabi Isa Yesus di dalam Al-Quran, kamu temanya Nabi Muhammad di dalam Bible, dan segala macamnya. Dan dia datang di kerumunan, nanyain orang, ngasih tahu debat, dan segala macam, dikasih bukunya. Kata dia, saya tanya, minimal dalam 1 bulan ada 7 orang Jerman yang masuk Islam. Dan itu subhanallah, menarik kalau kita renungkan. Ke Austria menarik, dulu Australia bagian dari negara Islam, waktu Turki Utsmani. Saya cuma geleng-geleng, ada hebatnya Islam dulu ya. Tapi sekarang orang yang berhasil menundukkan yaitu Turki Utsmani. Dulu orang Turkinya sekarang cuma bisa jualan kebab di Austria. Tentu ini menarik untuk kita renungkan bahwa dulu Islam itu begitu amat sangat memukau lahir dan batin, lahir dan batin. Hari ini kita melihat mungkin Barat itu menarik hari ini dari aspek lahiriah, tapi satu hal yang hilang dari mereka adalah kedalaman spiritual. Dan kita memiliki kedalaman spiritual, orang-orang timur ya, terutama memiliki kedalaman spiritual meskipun secara material kita masih kalah kabur, ya, kalah kabur. Nanti silakan dalam diskusi menanti kalau ada pertanyaan seputar Islam in Europe misalnya ya. Kalau misalnya tertarik dengan perkembangan di sana, karena nanti terlalu panjang lebarnya. Oke, kita masuk ke materi kita. Saya tadi di SMS dan tidak tahu mau materi apa, tapi yang ada di pikiran saat itu adalah Birrul Walidain. Jadi kita mau fokus saja usaha kita untuk memahami 2 ayat Al-Quran di surat Al-Isra tentang Birrul Walidain, tentang usaha kita berbuat yang baik di dalam agama ini. Kalau kita lihat Al-Quranul Karim, saya ingin ngawali dari ini. Kalau kita lihat Al-Quranul Karim, perintah untuk berbuat baik kepada orang tua, kalimatnya menarik. Tidak memakai kata kerja. Sekarang saya mungkin sebenarnya, kita ini kalau disuruh sesuatu, selalu ada kata kerjanya. Tolong lakukan itu, tolong sembelih ayam itu, tolong garuk punggung saya, misalnya. Selalu ada kata kerjanya. Tetapi kalau kita buka Al-Quran,
kita ini diperintah berbuat baik kepada orang tua, tapi nggak ada fi'il amarnya. Wa bil walidaini ihsana, bukan amara bil walidaini ihsana. Misalnya Allah memerintah kepada kedua orang tua untuk berbuat ihsan. Fi'ilnya, fi'il amarnya dibuang oleh Allah SWT. Nah, ini benar untuk kita renungkan. Kenapa fi'ilnya dibuang padahal kita memerintah sesuatu? Ini yang menarik. Karena kalau pakai fi'il itu kalimat biasa. Kalau saya bilang tolong ya, saya memerintahkan kamu untuk berbuat kepada orang tua. Tapi kalau sesuatu itu amat sangat penting banget, ya, ini kalau you sampai tidak lakukan, ini akan punya akibat sekian banyak kejelekannya. Maka saya membuang kata kerja. Misalnya ya, kita disuruh belajar yang giat karena besok adalah ulangan. Ibu tidak akan bilang, aku perintahkan kamu belajar yang giat. Saya cuma bilang, giat belajar. Saya hilangkan perintahnya. Duh, giat belajar. Tidak ada kalimat perintahnya, bukan saya suruh kamu giat belajar. Tapi saya cukupkan kata kerjanya saya hilangkan, karena di dalamnya Allah mau menunjukkan Allah stressing yang amat serius. Dan kalau you sampai tidak melaksanakan, akan berimplikasi punya kejelekan demi kejelekan. Yang menarik untuk kita renungkan sebelum kita memasuki ayat yang akan kita kaji adalah cara Allah memerintahkan kita semuanya ini untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita dengan dibuang kata kerjanya, yakni dengan kalimat wabil walidaini ihsan. Mari kita lihat. Saya ingin mengawali dari sebuah cerita yang ditulis oleh Imam Tobroni, misalnya Imam Tobari. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, dia berkata wahai Rasulullah, inna abi akhadha mali. Sesungguhnya ayahku itu mengambil hartaku. Ini ada anak yang punya orang tua, dia diasuh dari kecil, sekarang ganti orang tuanya sudah tua, anaknya sukses. Terus anaknya ini komplain kepada Nabi Muhammad bahwa kata dia, bapak saya itu ngambil uang saya. Bapak saya mengambil uang saya, uang anaknya. Oke, ngambil sebagian. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan idhab, kata dia pulang kamu, pergi, fatini bi abi, bawa ayahku ke sini. Saya ingin tahu ada urusan apa mau tolong bapak mau nyolong duit anak ini, ya. Ditanya ini. Farazala Jibril, tapi sebelum orang ini mendatangkan ayahnya menemui Rasulullah SAW, Jibril turun ala Nabi SAW. Kata Jibril, faqala inna allaha azza wa jal yukribuka salam. Subhanallah, ya. Kata malaikat Jibril, sesungguhnya Allah membacakan untukmu salam. Gimana coba bayangin mesrahnya, ya. Sampean aja kalau punya kekasih terus titip salam ya kanggo Kang Mas, ya. Terus sampean titipkan Maryam berzina misalnya, ya, bukan. Misalnya perempuan yang kita sukai mengirim salam kepada kita berbunga-bunga di kita. Sekarang bayangin Allah Subhanahu wa taala ngirim salam kepada Rasulullah SAW. Ada perempuan yang juga Allah ngirim salam kepada dia. Ada yang tahu siapa? Khadijah Al-Kubra, istri Rasulullah SAW. Jibril pernah datang bilangin sama perempuan itu, Allah kirim salam sama Khadijah. Dalam kursi Allah kirim salam, ini pun 100-200% melibat surga nih kata. Ya Allah pengeran kirim salam. Sebagaimana ini, inna allaha yukribu kassalam, kata malaikat Jibril, sesungguhnya Allah mengirimkan salam, bacakan salam untukmu. Wa yaqulu laka, dan Allah berkata, idza ja'aka syekh, kalau nanti orang tua itu datang, kata dia, fasalhu an syai', tanyalah sesuatu, qalahu fi nafsihi, yang dia katakan kepada dirinya sendiri, ma sami'athu buduna, yang dia ini tidak pernah mendengar, yang telinganya tidak pernah mendengarkan apa yang dia ungkapkan dalam hatinya. Kok sampean punya unek-unek tapi tidak pernah diungkapkan, dipetok, ya. Sampean mesem-mesem sama seseorang tapi tidak berani ngomong I love you-nya, tidak berani, simpen toh. Ini seperti ini, dia punya sekian ungkapan dalam batin yang belum didengar oleh telinganya sendiri. Dan itu rahasia, karena tidak ada yang tahu. Bagaimana orang tahu, dia belum pernah
mengekspresikan, belum pernah mengungkapin secara verbal. Falamma jaa'a syekh qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika orang tua itu sudah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dia, ma ba'u ibnika yasquka aturidu an takhudha mala, kata dia, apa yang terjadi wahai bapak, anakmu itu kok wadul tentang jenengan, aturidu an takhudha mala, apakah kamu memang hendak mengambil harta dari anakmu, kata dia. Faqala salhu ya Rasulullah, hal anfaqtu illa ala ihda ammatihi aw khalatihi aw ala nafsi, kata orang tua itu, ya Rasulullah, nanti tanyain sama dia, sama anak saya itu, bukankah harta yang aku ambil dari dia, yang dikasih itu, yang aku ambil itu bukan untuk saya saja, itu untuk keperluan pamannya, bibinya, dan juga sebagian untuk saya, kata dia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian bilang, itu pernyataan yang Rasul faham tapi tanpa mengungkapin kata-kata yang lain. Ibaratnya nah kayak gitu. Kata Rasulullah sallallahu da'na min hadha akhbirni an syai'in, kata qultu fi nafsika ma sami'tu adna, kata Rasulullah sallallahu, kalau begitu, kata Rasulullah sallallahu, saya ini mendapatkan kabar bahwa kamu ini memiliki sesuatu yang kamu ucapkan tapi telingamu belum pernah mendengarkan. Faqala kun, kata dia, bacalah. Wa ana asma, dan aku ingin mendengarkannya. Qultu, kata dia, ya, dan dia ini sangat senang dan dia bilang, ma yazullah yazidu nabika yakinan, kata dia, sungguh gak lebar-lebar, kata orang Jawa ya, Allah meningkatkan keimanan saya dengan dirimu wahai Rasulullah SAW. Laqad qultu syai'an fi nafsi ma sami'atu udnaya, kata dia, aku mengungkapkan sesuatu dalam hatiku tapi tidak pernah kedua telingaku itu mendengarkan. Faqala, dan kemudian dia berkata, wa ana asma, qala qultu, dan kemudian dia berkata di kalimatnya, Ghadawtuka mauludan wa muntuka yafi'a ta'allu bima ajni alaika wa tanhalu, karena syair punya ya, idha laylatun dhafatka bisukmi lam abi bisukmika illa sa'iran atamal malu ka'anni anal matruku dunaka billadhi turidta bihi duni fa'inayya tahmilu takhafu rada nafsi alaika wa innaha lata'lamu anna al-mawta waqtun mu'ajjaluhu falamma balagtu sinna wal-ghayatu allati ilayha mada ma kuntu fika u'ammilu ja'alta jazai ghilghatan wa fadadatan كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم تر أحق أبواتي فعلت كما الجار المجور يفعل. سبحان الله كلماتnya dia, kata dia, aku mengasuhmu sejak bayi. Saya sudah terjemahkan jadi biar gampang terjemahnya. Saya mengasuhmu sejak bayi dan memeliharamu waktu muda, kata ayahnya. Semua hasil jerih payahku kau minum dan kau rakut puas, kata dia. Bila kau sakit di malam hari, hatiku gundah dan gelisah. Lantaran sakit dan deritamu, aku tidak bisa tidur dan resah. Bagi akulah yang sakit, bukan kau yang menderita. Lalu air mataku berlinang-linang dan mengucur deras. Hatiku takut engkau disambar maut, padahal aku tahu ajal pasti datang. Setelah kau dewasana dan mencapai apa yang kau cita-citakan, kau balas aku dengan kekerasan, kekasaran, kekejaman, seolah kaulah pemberi kenikmatan dan keutamaan. Sayang, kau tak mampu penuhi hak ayahmu. Kau perlakukan aku seperti tetangga jauhmu. Kau selalu menyalahkan dan membentakku, seolah-olah kebenaran selalu menempel di dirimu. Seakan-akan kesejukan bagi orang-orang yang benar sudah dipasrahkan. Ini syairnya dia. Sehabis Rasulullah, orang ini membacakan bait-bait rontaan batinnya, ya, Rasulullah kemudian memegang bajunya si anak itu. Apa kata Rasulullah? Anta
wa ma laka li abdi. Awakmu. Kata Rasulullah SAW setelah dibacakan syair ini, kata dia, anta wa ma laka li abi. Sesungguhnya dirimu dan harta yang kamu miliki semua milik bapakmu. Ini yang menarik, ya. Apa hal yang mudah untuk kita renungkan? Kita ini sering kali dua hal, ya. Kalau kita ngasih buat orang tua, kita perhitungan. Saya ini kalian nomor enggak ya? Sekian berikan segala macam ya. Ini ibaratnya teguran Rasulullah, anta wa ma laka li abi. Kamu dan seluruh harta itu punya bapakmu. Subhanallah. Dan kalau kita mau renungkan, tidak bisa dibandingkan semua cerita yang dilakukan oleh orang tua kita dibanding dengan apa yang sudah kita berikan kepada orang tua kita. Ini sebagai pengantar bagaimana pentingnya orang tua kita. Sekian banyak nanti hadis menunjukkan betapa pentingnya kita ini harus berbuat baik pada orang tua. Bahkan surga dan neraka kita tergantung dari apa? Dari orang tua kita. Hadis yang umum kita pahami, ya, hadis yang umum, ridhol walid fi ridhol, ridhollah fi ridhol walid, wasuhtullah fi suhtil walid. Ya, Rasulullah, keridhaan Allah tergantung dari keridhaan orang tua kita. Murkanya Allah tergantung dari murkanya kita. Ada sahabat Nabi yang bertanya kepada Rasulullah, mahalul walidain, kata dia, lil walad, kata dia, apa hak kedua orang tua bagi anak-anaknya? Kata Rasulullah, huma jannatuka wa naru. Kedua orang tuamu itu surgamu atau nerakamu. Artinya bahwa orang tua kita bisa menjadi jalan kita menuju surganya Allah, dan orang tua kita bisa menjadi jalan menuju nerakanya Allah SWT. Tergantung bagaimana nanti kita apa namanya berbuat kepada kedua orang tua kita. Oke, sekarang kita lihat satu persatu dengan berkiblat kepada surat Al-Isra ayat 23 dan 22 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Ibnu Katsir menerjemahkan kata qada dengan kata wasa. Allah berwasiat, kata Ibnu Katsir. Jadi qada ay wasa, yakni wasa, kata Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mendasarkan pendapat makna qadha dengan kata wasa ini dari Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Dhahab bin Mazahim, dan segala macamnya. Ya, ini jadi kata qadha maknanya adalah wasa. Kalau kita renungin kata wasiat, orang itu kalau berwasiat biasanya untuk hal yang sangat super duper penting atau biasa aja? Sangat penting. Buat ngoten yang wasiat yang tidak penting. Ya, saya wasiat ya, tolong nanti jam 12 kamu makan. Gak perlu wasiat. Wasiat selalu untuk hal yang istimewa. Hal yang istimewa. Lihat, sekarang renungkan. Allah berwasiat kepada kita. Dan setiap orang berwasiat, itu yang untung siapa? Kalau orang berwasiat, orang yang diwasiati atau orang yang mewasiati? Diwasiati. Tapi sebenarnya dua-duanya untung. Memang yang untung-untung ada yang diwasiati. Cuman bedanya, kalau orang berwasiat dua-duanya untung. Ya, itu bedanya. Karena itu kita disuruh watawal sawbil haq, watawal sawbil sawb. Orang berwasiat motivasinya cinta, bukan motivasi ini. Orang berdakwah itu motivasinya wasiat sebenarnya. Tawal sawbil haq, tawal sawbil sawb. Gak ada orang wasiat ngamuk, gak ada. Karena itu kalau orang dakwah ngamuk, itu namanya dia tidak menjalankan tawal sawbil haq, tawal sawbil sawb. Bagaimana saya wasiat kepadamu? Kamu itu tidak ada. Orang wasiat selalu dia. Bahasanya biasanya orang wasiat itu bahasanya santun, keadaannya kritikal. Biasanya orang mau meninggal dunia, dia sangat ngomong dengan sangat serius. Dia ngomong itu hanya untuk kebaikan orang yang akan diajak ngomong. Dan itu pribadi itu mestinya harus ada pada setiap siapa? Dai ilallah. Setiap orang yang mendakwakan agama ini. Bahwa kalau orang mendakwakan Islam tujuannya bahwa karena kita sangat concern sama madhu kita. Bayangin, Rasulullah SAW saking concernnya seakan-akan dia rela membunuh dirinya. Asal orang tahu hidayah Allah SWT. Fala anlaka balkhi'un nafsaka ala adaihim illam yu'minu bihadal hadithi. Rasulullah itu bahkan kayaknya
sampai maunya itu mikirinnya, sampai rela membunuh dirinya. Ibaratnya, saya memikirkan siapa Mbak Gaungnya. Seiman orang wasiat, aku wasiat temen dulu, yo. Nemenin itu kalau orang bilang. Nah sekarang bayangin, ini bukan Rasul, bukan orang tua kita, tapi Allah SWT yang wasiat. Karena itu kalau kita mengambil sikap remeh terhadap ayat ini, ketika Al-Quran diri kita berkata, waqadha, terus kita apa namanya tidak mengambil secara serius, itu sama dengan orang yang diwasiati, tapi cengengan. Ya. Aku sekali mati tuh, kurang 5 menit mati, jadi aku ngomong temenan yang awakmu wasiat. Terus kita, alah, come on, misalnya tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin. Ini yang harus kita renungkan dulu ketika Al-Quran menggunakan kata waqadha. Ya, yang menurut Ibnu Katsir adalah semakna dengan kata wasa, dengan kata wasa. Allah berwasiat. Dan bagi orang beriman ini cukup, kata-kata wasa ini cukup untuk kita benar-benar merenungkan dan nanti memasukkan ke dalam hati kita masing-masing. Apa yang diwasiatkan Allah? Satu, Allah ta'budu illa iyyah. Kita ini hanya diperbolehkan membudakkan diri kita. Kita boleh menjadikan diri kita sebagai hamba. Tidak lain kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain itu kita tidak boleh budak kepada siapa. Budak sebagaimana yang sering kita diskusikan adalah taat, pasrah dan total. Gambarannya adalah orang budak adalah orang yang tidak punya keinginan dirinya. Bedanya pembantu sama budak adalah pembantu punya daftar kerja. Pagi masa, nganterin anak dan segala macam, setelah itu dia bebas. Dia kapan menjadi orang yang tidak bebas? Ketika pekerjaannya belum dilaksanakan, tapi begitu pekerjaannya selesai, mereka free man. Ya, sama. Budak tidak ada free-nya. Kenapa? Karena 24 jam ya budak, dia tidak ada waktu senggangnya itu. Tidak ada waktu senggangnya. Kita ini berhadapan dengan Allah sebenarnya diminta untuk menjadi budak kepada Allah. Yang jangan pernah satu menit pun kita merasa senggang dengan Allah, merasa ada jeda dengan Allah. Itu yang terjadi oleh kebanyakan orang. Ya, seakan-akan kita ini hanya butuh berhubungan dengan Allah kapan? Waktu sholat masuk, waktu ada zakat, waktu Ramadan, waktu haji. Padahal Allah memerintahkan kepada kita untuk terus menerus. Karena itu yang disebut dengan kata la ta'budu illallah. Jadi kata la ta'budu itu kita disuruh menyembah, beribadah. Yang kedua kita disuruh menjadi budaknya Allah. Dan tidak boleh, dan tidak boleh mensyirikkan dengan apapun. Tidak boleh kita mensyirikkan dengan apapun. Kenapa? Kenapa? Karena nanti mentalitas orang yang mensyirikkan Allah, karena dia tidak bisa jadi budak yang baik. Kalau kita renungkan, kenapa orang sih kok mau mensyirikkan Allah? Itu karena dirinya tidak bisa menjadi hamba ngawulo tenggusi Allah kalian sesai saya ini, betul tak? Dan itu dia butuh yang lain. Untuk apa? Untuk mediasi. Nah ini nanti ditiru juga oleh sebagian orang Islam yang agak keliru memahami syafaat. Ya. Namanya pokoknya pokoknya tak sholawat dan segala. Ya. Tentu lewat oleh sholawat, lewat oleh syafaat Rasulullah, nafs, lebih surga. Ya. Orang Nasrani percaya sama saya, orang Nasrani sama. Orang Nasrani pikirannya begitu, pokoknya saya iman sama Yesus Kristus, percaya ada Holy Ghost, saya percaya ada Mam Mary yang menjadi Mother of God, ibunya Tuhan, saya aman. Meskipun saya berbuat dosa, meskipun saya ngapain, nanti minggu saya datang ke gereja, Father Romo, kulo kata salai, tenang, Tuhan maha penyayang, selesai urusan. Dan dia yakin masuk surganya. Itu model syafaatnya orang Nasrani. Orang Nasrani, dia yakin sama itu. Lah, kadang-kadang sebagian orang Islam percaya dengan itu. Ya, dia enggak merasa banyak amal soleh, penting pokoknya sholawatan. Enggak nyangka dinapi dengan syafaat. Nah, saya ingin menunjukin dulu. Rasulullah itu memang diberi hal yang sangat spesial yang tidak diberikan kepada orang yang lain. Salah satu makna tafsir wala saufa yu'tika rabbuka kata Allah. Pasti kata Allah, saufa yu'tika, nanti akan aku kasih kau Muhammad fatardo sampai kamu ridho. Para ulama menyatakan kalimatnya ini mestinya kalimatnya transitif ya. Kata memberi itu kan transitif. Kamu tak kaya lengkap enggak kalimat saya bilang saya memberi. Ya apa? Harus ada maf'ul bih-nya.
harus ada objeknya, kata kerjanya transitif. Lah, dalam rumus bahasa, kalau ada kata kerja yang butuh objek, objeknya harus ada. Misalnya, inna ahtoinaka al kautar, ada objeknya. Kami memberikanmu apa? Al kautar. Tapi di ayat ini coba direnungkan, didengarkan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Pasti Tuhanmu, Rabbmu Muhammad akan memberikan kepadamu sampai kamu puas. Persoalannya adalah opo sing diwenehi. Nggih, karena tidak disebutkan. Nah, para ulama tafsir berlembar-lembar niku bahas apa yang diberikan kepada Nabi. Karena tidak ada spesifiknya. Dalam rumus tafsir, kalau maf'ul bih tidak disebut, biasanya fungsinya adalah atanawwu, untuk melebarkan, tanawwu fil makna, untuk membesarkan maknanya. Oh, berarti banyak hal yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Tetapi menariknya, para ulama merujuk kepada kata fatardo. Karena kata ridho biasanya dipakai dengan urusan surga. Misalnya, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan. Orang itu hanya bisa puas dengan sepenuh-penuhnya yang disebut dengan ridho kapan? Kalau dia masuk surga. Jenengan saat ini mboten sadar puas. Duwe bojo wayu nyondol langit. Besok lek wis umur 50 ya gelem maneh. Iya lu ya ayu. Misalnya, mboten sadar ridho nih. Punya mobil seindah apapun, ya nanti akan jelek lagi semuanya. Tidak ada keridoan di dunia ini. Ridho dalam pengertian puncak. Karena itu Al-Quran menyematkan kata ridho biasanya hubungannya dengan surga, radhiyatan mardhiyah. Karena itu para ulama, sebagian ulama menafsirkan kata wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Apa isinya? Salah satu tafsirnya adalah syafaat Rasulullah SAW. Rasul itu hanya bisa puas hatinya kalau umatnya ini masuk surga semuanya. Jadi itu doanya Rasulullah. Dan Allah mengizini dengan dikasih hak prerogatif, namanya privilege, namanya syafa'ah uzma, mulutnya Rasulullah SAW. Wah, bunga kita semuanya ya. Karena Rasulullah pernah ke kuburan, kemudian Rasul menyatakan assalamualaikum, ya apa namanya, wahai penduduk kuburan ini, kami insya Allah sebentar lagi akan menyusulmu. Setelah itu wudiddu, kata Rasulullah, aku sangat kepingin untuk bertemu ikhwani, untuk bertemu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kata Rasul, enggak, saudaraku adalah orang yang tidak pernah bertemu denganku, tapi nanti dia beriman kepadaku dan aku kepingin bertemu dengan mereka. Kata Rasulullah SAW, aku nanti sa'antadiru, kata Rasulullah, fil haudi asy-syarif, nanti aku akan tunggu mereka di telaga haud. Karena Rasulullah nanti semua umatnya Nabi Muhammad minum dari telaga haud, air dikasih minum oleh Rasulullah. Para sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana Anda akan tahu wajah umat-umatmu yang nanti, padahal kamu kan tidak pernah ketemu. Kalau dengan kami para sahabat semua tahu, Umar, Utsman, Sa'd bin Abi Waqqas semuanya tahu. Tapi dengan ikhwan model kita-kita ini, misalnya, bagaimana Nabi Muhammad tahu? Kata Rasulullah SAW dalam hadis, subhanallah, kata Rasulullah, kalau ada seseorang punya kuda yang satu, yang kuda itu semuanya hitam ya. Terus dia punya kuda yang kakinya ada putihnya, ada belangnya putih, meskipun di kumpulan banyak, apakah dia tahu mana kudanya? Kalau ngintelnya gak ada kuda yang beto deo no putih-putih ini jelerete, kan kelihatan. Katakanlah kalau semua kumpulan kuda biasa ada zebra satu, kan kelihatan ini kuda puro. Kata Rasulullah, nanti umatku itu akan datang di hari kiamat dengan apa? Dengan wajahnya yang bersinar seperti mana kuda hitam yang ada putihnya. Dari apa? Wudunya. Dan Rasulullah tahu itu, ini umatku dan segala macamnya. Kalau kita baca hadis ini senang kita karena ada privilege yang diberikan Allah kepada Rasulullah SAW berupa syafaat umat, dan kita semuanya sak butuh-butuh nih ya, kepingin kita dapat syafaat ya Rasulullah SAW, dan semoga kita diberikan syafaat Allah syafaat Rasulullah SAW nanti di akhiratnya. Tapi sekali lagi, Rasulullah itu tidak hanya ngasih syafaat menjadi
bemper namanya, menjadi mediator yang bilang yang kayak you, ya ini ya, umat saya ini ya Allah, umat saya enak, tapi Rasulullah juga jadi saksi. Ada orang mau masuk neraka, dan ini umatnya Nabi Muhammad, orang mau masuk neraka dan Rasul ngasih saksi. Faqala Rasul ya Rab inna qawmi ittakhadhu hadzal qur'ana majura. Ini badai mau dimasukkan ke neraka, dan Rasul bilang iya, ya Allah iya, memang umatku itu tidak menjadikan Al-Quran sesuatu yang sangat jauh dia tinggalkan. Artinya apa itu? Persaksian apa? Enggak pun mau boleh sampai cemplung dan merokok. Kamarnya gitu, jadi ada dua posisi Rasul itu. Satu, dia bisa menjadi pemberi syafaat, tapi dia juga menjadi saksi bagi dia memang iya, dia tidak jauh hidupnya dari Al-Quran, dia tidak pernah mikirin Al-Quran, dia Al-Quran hijrah dari dia. Jadi jangan enak-enak, kalau kita pas yang disyafaat, Alhamdulillah bila alamin. Tapi kalau sampai yang ini, yang Rasul bilang, ya Allah, di surat Al-Furqan, inna qawmi ittakhadhu hadzal Qur'an, kita bermajuro, celaka 13 kita, 14 saja lah, ya, misalnya. Jadi sangat menakutkan, sangat menakutkan. Dan ini yang harus kita renungkan, seringkali kita membicarakan syafaatnya saja, tapi lupa posisi yang kedua dari tugas Rasul. Karena Rasul itu sebagai syahid, sebagai saksi atas kita semuanya. Rasul menyaksikan perilaku kita dan segala macamnya. Itu yang menarik untuk kita renungi. Karena itu ridho di sini ini dikaitkan, salah satu maknanya adalah dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Kita ayat yang pertama ini kita disuruh beribadah kepada Allah, menjadi budaknya Allah tanpa menserikatkan dengan apapun saja. Karena berarti orang yang sudah punya Allah dia budak untuk yang lain, ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Sudah enggak butuh, sudah penuh, ya. Itu yang pertama. Kalau kita mau renungkan, setelah biasanya orang beribadah kepada Allah disuruh tasma Allah, kira-kira kalau kita yang mikir, kira-kira yang kedua disuruh ke siapa kita? Rasulullah. Ya, logikanya di ayat ini sekarang direnungkan. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Sambil bicara tentang Nabi Muhammad di ayat ini enggak ada. Langsung ke siapa? Orang tua. Subhanallah. Dan sekali lagi seperti yang tadi saya bicarakan, tidak ada fil amarnya. Karena Allah mau serius dengan ini. Wa bil walidaini ihsana. Ihsana. Ini yang menarik. Wa bil walidaini. Walid sama walidah. Bapak sama ibu. Ada abun sama umun, apa bedanya? Walid sama abun. Kalau abun itu dari sapi, Pak. Abun itu ya. Cek bukan serius nih. Jadi kalau walid itu orang tua biologis. Ya, karena dari walad, walid, wilada, ya. Yuladu alal fitrah. Jadi orang bisa punya walid, bisa punya abun. Ya, punya abi yang berbeda, bisa. Karena kalau abun itu lebih ayah yang merawat dia dari kecil. Nah, bisa jadi orang walid sekaligus abun. Jadi walidah sekaligus umun, bisa. Tetapi bisa juga orang hanya cuma jadi walidain tapi tidak pernah menjadi abun sama umun. Siapa misalnya orang yang wong tuane kecelakaan terus punya anak dilempar ke apa namanya? Apa namanya? Panti asuhan. Misalnya, ini juga dia tetap sebagai walid. Nah ini nanti penting. Dosa kalau saya punya orang tua yang kayak gitu, apakah saya harus tetap birrul walidain? Kalimatnya bukan birrul aba wal ummaha, enggak, tapi birrul walidain. Nanti meskipun kita punya orang tua yang bejatin dan karuan-karuan, misalnya yang dia musyrik, yang dia, tapi kalau dia ayah biologis kita tetap birrul walidain. Nah, nanti haknya yang umuka, semua abika, ya, itu berkaitan dengan apa? Pengasuhan, perawatan. Jadi, meskipun kaya apapun orang tua kita, tetap wabil walidaini ihsan. Apalagi orang tua yang tidak hanya walidain, tapi dia juga sekaligus abun sama umun, tambah nemen kita harus berbuat baik. Karena sekali lagi, kita berbuat baik ke orang tua bukan untuk demi orang tuanya. Kenapa? Karena kita mentaati Allah.
Karena kita berbuat baik pada orang tua itu untuk mendapatkan apa? Surganya Allah. Malaikat Jibril Rasul naik ke atas mimbar, ya. Irtaqo al-mimbar itu, ya, ke darjatan ula, ya. Naik, terus bilang amin. Naik lagi, bilang amin. Naik lagi, bilang amin. Para sahabat bertanya, kenapa engkau bilang amin sampai 3 kali ya Rasulullah? Kata Rasul, Jibril datang kepada aku dan mengatakan 3 hal. Celaka. Ya, kata Rasul, binasa, kata Jibril. Orang yang mendapati salah satu di antara orang tuanya ketika uzur atau kedua-duanya, tapi dia tidak masuk surga disebabkan dia punya 2 orang tua itu. Bayangin, kita ini hidup ya, terus sampai sudah dewasa, orang tua kita melu kita, ada di tempat kita, kita diberi kesempatan untuk bergaul dengan orang tua kita yang sudah uzur, ngono ndak mlebu surga. Oh, bongkok ngono iki dari Malaikat Jibril. Dan Rasulullah bilang amin. Sekarang bayangin. Jadi kalau ada orang yang kumpul orang tua, tetapi justru kok dia tidak bisa masuk surga, padahal dia berarti kan kumpul tapi bodoh aja, kok bisa tidak maju loh. Berarti gitu. Kalau tak biaya ini 6M, dodolan kerupuk itu misalnya ya, misalnya. Untuk menunjukkan sudah sekian modalnya ini sangat hebat, tapi kok yang tidak sukses. Itu rohima amfum ri'in, kata Malaikat Jibril. Rohima amfum ri'in, man adroka abawai. Aw ahadihima, kata dia. Ahadahuma, kata dia. Tapi falam yadkhulil jannah, faqala rasul amin. Orang yang mendapati kedua orang tuanya, alhamdulillah, saya termasuk orang yang rugi. Saya tidak ketemu ayah saya, karena dulu waktu kuliah ayah saya sudah meninggal dunia. Saya tidak bisa, alhamdulillah saya masih punya ibu. Nah, bayangkan kalau kita masih diberi kesempatan, orang tua kita masih ada, bapak ibu kita masih ada, buat dia menjadi wasilah Anda mendapatkan surganya Allah. Itu sudah bonus super. Ya Allah, bagi orang yang masih diketemukan dan orang tuanya, jangan sia-siakan mereka, karena itu jannatuka au naruka, surgamu atau neraka. Ada banyak jalan menuju surga, salah satunya adalah dia yang punya orang tua. Buat baik sama orang tua. Karena kita akan mendapatkan surga dari orang tua itu, karena ridhonya Allah terhadap perbuatan baik kita untuk orang tua kita. Ini yang menarik untuk kita renungkan. Wabil walidain. Karena itu kata walid merujuk kepada orang tua kandung. Masih ingat saat di Nabi Waqqas ya? Saat di Nabi Waqqas yang apa namanya jadi bermimpi ya? Sudah punya catatannya. Oke, okay. Saat bin Abi Waqqas itu sekira-kira di awal-awal masuknya Islam, ada 3 orang yang sudah masuk Islam, Zaid bin Sabit, Zaid bin Harisah, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Ada 3 orang yang sudah masuk Islam di awal-awal dakwah. Saat bin Abi Waqqas mimpi malamnya, aku mimpi tenggelam di kepekatan, gelap sama sekali, dan aku gak tahu harus kemana. Tiba-tiba aku lihat cahaya begitu terang benderang seperti matahari, dan aku menuju cahaya itu, tetapi di depanku ternyata ada 3 orang ini, Abu Bakar, Ali, sama Zaid dan Harisa. Dan aku tanya, kamu sejak kapan sudah di sini? Barusan. Terus dia bangun dan dia tahu bahwa Rasulullah SAW sedang berdakwah, dan sungguh atasan Nakos, tidak ada orang yang masuk Islam kecuali 3 orang yang aku lihat dalam mimpi itu. Subhanallah, ya, ini mimpi yang sama dengan Waqqas. Karena itu kemudian dia masuk Islam. Saat dengan Waqqas ini punya saudara kandung yang masih kecil, namanya Umar. Umar ditafsirkan jadi Umar, namanya Umar. Ketika perang Badar, dia ini masih kecil, belum dibolehkan untuk perang oleh Rasulullah SAW. Tapi dia ini sangat kepingin, karena itu dia jenjek-jenjek, dia dikira sudah tinggi. Tapi Rasul tahu, ya udah bisa. Dan dia nangis pula. Jadi nangis sampai saat bin Waqqas itu sedih mikirin adiknya. Karena tangisannya itu Rasul jawab, "Wis dawa kowe selewane nawa pengin melu perang." Dan mereka itu perang. Umar, saudaranya Sayyid bin Waqqas ikut berperang di jalan Allah. Pedangnya diikatkan. Dan subhanallah, sepulang dari perang Badar, siapa yang kembali pulang? Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan saudaranya Umar jadi syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menarik, ya, isinya. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas orang yang kaya, meninggalnya kaya, pasti banyak hartanya.
Tetapi sejarah menceritakan begitu dia mau wafat, mau meninggal dunia, dia ambil kain kafannya yang dulu adalah gamisnya yang terbuat dari dulu yang murah itu, yang sudah tua, yang dulu dipakai untuk apa? Untuk perang Badar. Karena dia tolong kafanin saya dengan kafan, karena saya ingin menghadap Allah dengan baju yang dulu saya gunakan untuk perang di jalan Allah SWT. Nah, ceritanya yang begini ini yang dulu biasanya diteladani oleh orang kiai-kiai zaman dahulu kala. Ya, orang-orang tua kita jadi pakaian umrohnya kadang disimpan, nanti pesen boleh nanti nabi umroh itu kain kafan ya. Karena dia gini, semua orang itu kepingin nanti menghadap Allah dengan hadiah. Itu bedanya. Anas bin Malik misalnya di Rasulullah fi hayati ashabi, ya Muhammad fi hayati fi ulubi ashabi, Nabi Muhammad di hatinya ketika mau meninggal dunia punya rambutnya Rasulullah. Kata Anas bin Malik, tolong letakkan rambutnya Rasulullah di bibirku, karena aku ingin nanti kalau dibangkitkan menjadi bukti bahwa aku adalah sahabatnya Rasulullah. Antik-antik, jangan dibilang ini ya memang orang cinta, gimana? Karena dia ingin dapat simbol. Ada orang yang berdoa kepada Allah, kalau perang ya Allah, hilangkan telinga, hilangkan hidungku. Ya, untuk apa? Karena aku ingin menghadap Allah nanti kelak dengan tidak punya telinga dan hidung, karena itu menjadi bukti bahwa aku perang di jalanmu. Semua orang itu ingin menghadiahkan apa? Bukti iman dengan dan kita semuanya. Dengan menghadap Allah dengan apa kita? Dan segala macamnya. Dan itu yang tidak pernah kita pikirkan. Orang-orang soleh dulu mikirin itu. Dan itu dituruh oleh orang tua-tua kita zaman dahulu. Tidak berarti kemudian harus sama. Tapi karena itu bermula dari hati. Ya. Ada orang tua yang dulu gitu. Jadi wajib susah lama di pesannya ya gitu. Nanti kalau saya mati, karena dia menganggap amal yang paling besar yang dia berikan kepada Allah adalah haji. Dia nabung dari pelan. Ya beda dengan orang-orang kaya sekarang. Dia nabung lama. Setelah itu dia punya berangkat haji dan haji dia nangis. Seakan-akan katanya inilah persembahan cinta saya yang paling murni untukmu ya Allah. Karena itu dia ingin mati dengan membawa itu. Saya adalah hambamu ya Allah. Masing-masing punya keunikan. Sebagaimana saat bin Abi Waqqas yang menganggap bahwa gamisnya di perang Badar adalah bukti bahwa dia adalah mukti, bahwa dia adalah orang yang bersama Rasulullah SAW. Ya. Ini yang menarik untuk kita renungkan. Ini saat bin Abi Waqqas. Dan saat bin Abi Waqqas begitu masuk Islam, ibunya marah-marah. Yang nanti turun ayat itu ya, yang kalau orang tuamu memerintahmu untuk berbuat syirik, maka kita tidak boleh taat. Tapi harus apa? Wasohik umat di dunia tetap harus ditemani, dikancani, disuhbah. Sekali lagi, Al-Quran menggunakan kata wasohik umat di dunia. Kita suhbah itu kemana-mana bareng-bareng, ditemani terus. Namanya sohik, ya, sahabat, sahabat. Kapan disebut sahabat kalau dia bersama Rasulullah SAW? Kepada orang tua yang kafir sekalipun tetap disuruh kayak begitu itu. Dan itu kisahnya berkaitan dengan Sa'd bin Abi Waqqas. Kata ibunya, kata dia, wallahi na, kata dia, la akana wa la ashraba hatta amut. Kalau kamu mau masuk Islam dan tetap kamu dalam agama Islam, demi Allah aku tidak akan makan, tidak akan minum sampai aku mati. Wah, ini ibunya keren juga ya. Kata dia, fayatafat por fu'adu, kata dia, nanti hatimu akan pecah, kata dia. Hazanan alinya, karena aku sedih memikirkan saya. Karena saya nanti tidak makan, tidak minum, terus mati. Dan kalau sudah mati, pasti kamu akan sedih sendiri. Hatimu pecah karena menangisi saya, kata dia. Wayakulukan nadam, dan penyesalan akan memakan dirimu. Kamu nanti akan penuh dengan penyesalan. Kenapa? Ala fa'al dikandali fa'al, terhadap perbuatan yang kamu lakukan hari ini. Kenapa? Dengan memilih Islam, kata dia. Wa tu'ayyiruka an-nasu biha abada ad-dahr, kata dia, dan semua orang akan mencerca kamu sepanjang masa sebagai seorang anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya karena tetap memilih agama Islam. Lihat, subhanallah, saat juga Abu Waqqas menyatakan kepada ibunya, la taf'ali ya umma,
ini pertemuan pertama. La taf'ali ya Umar, jangan lakukan itu ayyuhu, kata dia. Fa'ana, karena aku la ad'udini li ayyi syai'. Aku enggak akan pernah meninggalkan agama itu karena alasan apapun. Kalau sampean mau enggak makan, mau enggak minum sampai mati, silahkan. Karena saya enggak akan pindah ke agama seka, meskipun dengan alasan apapun, ayyu syai'in, apa saja, saya enggak akan pernah. Mumet ibunya, ya. Dilakukan oleh ibunya terus, akhirnya Sa'd bin Waqqas menyatakan kata-kata yang terkenal. Kita sudah tahu, tapi penting untuk mengingatkan kita. Kata Sa'd bin Waqqas, ya Ummah, inni ala sadidi hubbin laka la asyuddu hubbullah, hubban lillah, kata dia. Aku ini sangat cinta kepadamu, wahai ibu. Akan tetapi cintaku sama Allah jauh lebih cintaku kepadamu. Allah, ya. Kita harus bisa nyatakan itu sama istri dan suami kita. Dek, aku cinta nih waktu dek. Tapi yang pengera lebih cinta sama aku. Dari bujuan yang juga ngetek mas. Tapi harus yang begitu. Tapi kalau bisa kayak begitu, itulah cinta yang paling murni. Itulah cinta yang paling murni. Karena orang yang mencintai Allah, dia pasti akan terus mencintai istrinya. Tapi kalau dia mencintai istrinya dan tidak mencintai Allah, ada jatah waktunya gitu. Ya. Itu yang menarik kalau kita renungkan. Kata dia, aku lebih mencintai Allah wa rasuluhu. Wa wallahi, kata Sa'd, demi Allah, lau kana lagi alfu nafsin, kalau engkau ibu punya 1000 jiwa, fakhrajat minki nafsan ba'da nafsin, dan keluar jiwamu itu, ruhmu itu satu demi satu, 1000 kali, hidup, dapat makan, dapat minum, mati lagi, keluar lagi, hidup, gitu terus, 1000 kali, kata dia. Ma taraktu dini hadha syaikh, aku tidak pernah meninggalkan agama ini sedikit pun. Subhanallah, ya, orang baru masuk Islam juga kayak demikian. Ini yang menarik untuk kita renungkan. Itu haknya orang tua, haknya apa namanya anak, bagaimana kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Tetap kayak begitu, meskipun kalau dalam hal yang berkaitan dengan yang bertentangan dengan syariat Allah, kita gak boleh taat. Tetapi tetap harus suhbahnya tetap harus ada, perbuat baiknya tetap ada, dan segala macamnya. Dan segala macamnya, karena itu tidak menghilangkan. Hatta kalau orang tua kita sudah gak peduli lagi dengan kita, tetap. Tetap. Memang berat, memang berat ya. Saya pernah cerita teman saya orang Australia, yang berat banget. Dia bilang setiap dia datang ke rumah orang tuanya yang laki-laki, selalu nyindir dia, jelek-jelekin dia, karena saya kecewa kamu, punya anak semacam kamu. Kok ya bisa-bisanya milih Islam, agama orang barbari, agama yang tidak masuk akal, masa kalau ada nabi masuk dimakan ikan, dan dia keluar lagi hidup. Come on, stupid kata dia. Dan itu terus diomongin, sumpah. Dan dia bilang, dulu saya tidak mau lagi, dan tanya, sekarang sudah berapa lama dan bagi orang tuanya? Aduh, Ustaz, saya sudah lama. Soalnya kalau ketemu dia, bawaannya mau marah. Katanya justru itu tantangannya. Karena justru disuruh oleh Al-Quran tetap untuk kayak begitu. Tetap kayak begitu. Kita disuruh tetap suhbahnya. Soal ibn ma'rufah harus tetap kayak demikian. Dan itu yang dijalani untuk ibunya, enggak. Ibunya emang enggak suka, tapi untuk ibunya dia pelan-pelan berubah. Pelan-pelan berubah setelah dia mendapati kebaikan dia setelah menjadi muslim. Udah minum homer, tidur jadi baik, ke keluarga jadi baik, ibunya mulai berubah. Anak saya bukan ke arah yang makin jelek, tapi ke arah yang makin baik. Bapaknya sampai sekarang belum bisa. Semua orang mungkin punya pengalaman yang berbeda dengan walidnya, dengan walidnya, dengan anak yang dengan orang tua biologis mereka. Tapi hatta kalau orang tua yang demikian, tetap kita harus ihsana yang pertama. Yang kedua, dengan makna abun dan umur, apalagi ya, tetap keduanya masuk ke dalam ihsana. Sekarang kita lihat ihsana, apa ihsana itu? Ihsan itu bukan berbuat baik, ihsan itu berbuat yang terbaik. Okay. Bedanya adalah yang berbuat paling excel itu namanya ihsan. Hasan baik, tapi kalau ihsan, kalau kita sudah mau yang itu excel. Ya, udah paling hebat namanya ihsan. Lah, persoalannya apa ukurannya? Apa ukurannya? Ada seorang yang menyunggi ibunya, memutar untuk toa. Bagi yang pernah merasakan toa, capek. Ojo kok nyunggi wong tuwo, ijenan lawan capek, keringetan. Ya. Kalau dulu ada pasar sen, tinggal pasar sen beli es krim. Ya, sekarang nggak ada pasar sen. Capek itu.
minum zam-zam jadi rasanya nikmat, habis putaran ke tujuh. Dan memang nikmat, dan memang capek. Bayangin ada seorang yang menyunggi orang tuanya, muter untuk tawaf. Dan dia bawa dari rumahnya untuk haji itu. Wakilah dia menyatakan orang ini dari Yaman. Dia bawa ibunya sampai ke Mekah, mulai dia tawaf, terus bilang ke Umar, apakah saya sudah penuhi kewajiban berbuat saya kepada orang tuanya? Tidak, kata Umar. Belum. Dan bayangin, mau jenengan nanti kalau mau tetap tiang sepah. Ibu wabote puncak, tapi kata Umar, belum. Kenapa kata Umar? Karena ibumu dulu merawatmu dengan tujuan semoga kamu hidup. Ada ada orang tua yang gendong anaknya? Menikmati orang tua. Tapi yang menarik kata Umar, sedangkan engkau merawat ibumu sambil menunggu kira-kira kapan nanti meninggalkan dunia. Dan itu harus diikuti, bagi yang punya orang tua yang sudah jadi kembang tidur ya, yang kembang amben, ya, kembang tidur, mimpi kembang tidur nih. Yang kembang amben, setelah orang Jawa, yang sudah kencing di situ, merah di situ, coba tanyain hatinya anaknya. Kira-kira kapan ya? Kalau mau jujur, mungkin satu minggu oke, satu bulan oke, berlangsung 6 bulan, 1 tahun. Walaupun saya lagu menawi jenengan ini kan muncul sekarang bandingin dengan ibu punya anak dia kembang amben. Gak ada ibu yang punya aku rela nanti ada bilang pulau mawon gusti. Itu bedanya orang tua kata Umar, yang itu gak bisa sama. Hatta kau sudah menyunggi ibumu gak sama, gak sama, subhanallah. Dan benar Umar bin Khattab, benar Umar bin Khattab, karena memang kayak begitu, kayak-kayak begitu kita. Karena itu ganjaran surga dikaitkan dengan birrul walidain. Yang pertama, selain menggunakan kata ihsan, berbuat baik kepada orang tua biasanya menggunakan kata bir. Ya, sekarang kita lihat kata bir. Bir seakan kata dengan kata bar. Tapi bar bahasa Arab, bukan bar bahasa Inggris ya. Bar itu artinya daratan. Zoharul fasadu fil barri wal bahri. Okay. Daratan itu luasnya luas banget atau luas saja? Luas banget ya. Luas banget. Seakan-akan Allah mau bilang yang namanya kebaikan yang disebut dengan bir itu betul-betul batasannya. Kalau mau batasannya apa? Sebatas daratan ini, seluas daratan ini. Jadi kalau mau orang bertanya nanti, Ustaz, kira-kira apa ya perbuatan baik kita untuk orang tua itu, kira-kira kalau mau di list apa saja Ustaz? Gak ada listnya. Mau mawon asalkan itu perbuatan baik dia masuk bir. Karena nanti kasusnya akan berbeda-beda tiap orang. Tapi yang jelas semua bentuk kebaikan itu semua sebanyak daratan itulah bir kepada kedua orang tuanya. Karena nanti akan berbeda-beda setiap orang. Dan subhanallah ini berkaitan dengan orang tua ini, subhanallah. Kalau kita berbuat baik pada orang tua, banyak hal yang bisa dapatkan. Satu, ijabah doa kita. Kalau jenengan gak ada hajat atau apa, berbuat baik sama orang tua, terkap mujabu doa, diijabahnya doa karena orang berbuat baik kepada orang tua. Contoh yang paling terkenal siapa? Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani, orang Yaman yang kata Rasulullah sebaik-baiknya tabi'in, kata para ulama sebaik-baiknya tabi'in adalah Uwais Al-Qarani. Ya Al-Qarani, kata Rasulullah, nanti kata Rasulullah kepada sahabatnya akan datang orang dari Qaron. Ya, nanti orang ini dulu punya ibu dan dia merawat ibunya, dia punya penyakit albino ya, baros, belang-belang, terus dia berdoa kepada Allah tapi dia tidak mau disembuhkan semuanya, maunya disisakan satu dirham, satu bunderan. Kenapa? Karena dia kepingin setiap melihat itu dia bersyukur. Nah, ini kan repot, sama kan disembuhkan total. Kalau dia enggak, jadi disembuhkan kalau ingat alhamdulillah. Misalnya gitu. Ingat alhamdulillah, matur nuwun Gusti. Dia ingat untuk bersyukur dan segala macamnya. Kata Rasulullah, kalau engkau ketemu dia minta doa sama dia. Umar nungguin itu setiap ada rombongan dari Yaman haji, dia cari apakah ada Uwais Al-Qarani, datang-datang sampai masanya Abu Bakar Siddiq berlalu enggak ada. Sampai ke masanya siapa? Masanya Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin. Ya. Qala
Rasulullah Umar ketika sudah datang rombongan, Umar bertanya, Afikum Uwais bin Amir, apakah ada di antara kalian Uwais bin Amir? Hatta ada Uwais faqala, di riwayat yang lain lebih detail menyebutkan bahwa kami tidak ada orang namanya Uwais al-Qurta. Ada sebagian yang ngomong, ada, tapi dia bukan rombongan kami. Dia adalah orang yang paling terendah di dalam kelompok kami. Apa yang dia lakukan? Nyuci piring, ngasih makan unta. Jadi pekerjaan yang paling, jadi satu rombongan itu the lowest of the low, asfara safilitnya, ya, yang paling rendah sendiri, yang paling rendah sendiri. Dan orang tidak menghargai dia. Bayangin, subhanallah ya. Kalau kita mikir yang udangnya yang paling gede itu yang paling takwa, padahal dia yang tukang bersihin unta, ngasih rumputnya unta, bersihin piringnya jamaah haji yang dari Yaman, dia itu orang paling mulia. Ditanyain oleh Umar, apakah anda ada faqala anta Uwais bin Amir, apakah kamu Uwais bin Amir? Qala na'am, kata Uwais. Qala min Marad summa min Qoron, kamu datang dari Marad dan kemudian dari Qoron. Dia bilang na'am. Qala alaka walida, apakah kamu punya seorang ibu perempuan? Qala na'am. Qala, kata Umar, samitu Rasulullah SAW yaqul ya'ti alaikum, akan datang kepada kalian, kata Rasulullah, Uwais bin Amir ma'a amdadil Yaman, bersama rombongan orang-orang Yaman, min Marad summa min Qoron, dari Marad kemudian dari Qoron, kana bihi barosun, dan dia punya penyakit baros, fabaro'a minhu, dan Allah menyembuhkan penyakitnya, illa mawdi'a dirham, kecuali seukuran uang dirham, ya. Lahu walidah, dia punya ibu perempuan, huwa biha birrun, ini yang menarik, dia itu kata Rasulullah kepada ibunya birrun, amat sangat berbuat baik kepada kedua saudara ibunya. Lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Kalau dia berdoa kepada Allah pasti dia dikabulkan. Subhanallah, jangan merenungkan. Siapa yang tidak ingin menjadi mujabur Tuhan? Cirinya itu tadi. Kepada kedua orang tuanya dia berbuat baik. Umar bin Khattab ketemu, kata Umar, "Please pray for me." Ya. Dia minta doain saya. Kata Wasil Qoni, antum amirul mukminin, saya ini cuma tabi'in, yang muridnya sahabat, tapi dipaksa oleh Umar karena hadisnya Rasulullah SAW. Dan Wasil Qoni mendoakan Umar dengan doa yang terkenal, Allahumma gfir li Umar, Allahumma gfir li Umar. Doanya Wasil Qoni untuk Umar bin Khattab, subhanallah ya. Dan ini menariknya kalau kita tarik hikmahnya, siapa yang kepingin dapat diijabahnya doa adalah berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Berbuat baik kepada orang tuanya. Yang kedua, kalau orang berbuat baik kepada kedua orang tua, urusan kesusahan kita dimudahkan oleh Allah. Masih ingat kisah tiga orang yang terjebak dalam gua? Salah satunya amalnya apa? Amalnya adalah gitu. Orang Arab itu menariknya, kita akan banyak lihat di dalam hadis, makan malamnya orang Arab itu minum susu kambing saja. Cukup minum susu kambing itu makan malam. Nah, orang ini adalah ngambil susu kambing sore hari, dibawa pulang, janjinya adalah saya tidak akan ngasih istri dan anak-anak saya sebelum orang tua saya minum dulu. Amal hebat nomor biasa aja ini sebenarnya. Biasa-biasa aja kalau mau dipikir. Dan jenengan sakit, semua orang bisa melakukan itu. Misalnya, aku dapatin imanan gak waktu aku gak makan disini. Ya kan biasa-biasa aja sebenarnya. Gak terlalu istimewa banget. Semua orang bisa melakukan itu. Tapi dia melakukannya karena dia ingin berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dia ingin mengutamakan orang tuanya. Sampai suatu saat terjadi ujian datang dari Allah. Datang ke rumahnya, orang tuanya tidur. Dia tungguin karena sudah janji saya gak mau minum. Pokoknya harus tunggu orang tuanya dulu. Anaknya sudah nangis, istrinya semua sudah lapar, diusahin dulu, ditidur-tidurin dulu lah. Sampai nanti bangun, orang tuanya disuruh minum baru dikasihkan kepada anak-anak. Dia bilang, ya Allah, aku lakuin itu, aku tahan lapar itu. Ya. Peristiwanya cuma sekali, aku tahan lapar itu dan aku tahan lapar anak-anakku dan istriku. Semuanya itu karena aku berbuat baik kepada kedua orang tuaku, hanya untuk mencari ridhomu. Kalau engkau itu terima, ya Allah, bukakan dari kesusahan ini. Naik sepertiga batu yang menutupi pintu gua itu. Dan itu bisa terjadi sama kita, karena ini tidak hanya berlaku di zaman Bani Israel, hatta sampai hari ini.
kalau jenengan kepingin seluruh problem solving problem masalahnya itu bisa diselesaikan oleh Allah, salah satunya adalah birrul walidain. Birrul walidain, sekian banyak birrul walidain. Ada yang paling menarik lagi, ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW, kuntu fil jannah, kata Rasulullah, aku suatu hari ada di surga, aku bermimpi di surga, kemudian aku dengar suara bacaan Al-Qur'anul Karim, dan Rasul bertanya, suara siapa ini? Orang-orang menjawab, di surga ini ceritanya, suaranya Nu'man bin Harisah. Rasul kemudian menyatakan, kada likumul bir, memang seperti itulah birrul walidain. Memang seperti itulah balasan birrul walidain. Kata Rasulullah, kenapa? Karena Nu'man bin Haris terkenal sebagai salah satu sahabat Rasulullah yang paling baik kepada ibunya. Bayangin, birrul walidain nyebatin apa? Surga ni Allah, masuk surga. Dan Rasulullah mengiyakan. Kata Ali Kumurti Panjang Nuno itu. Gampangan bahasa Jawa ya. Lek uang jenapinya uang tua, is pantas dan lalu surga. Kadalikumul bir. Bayangin, urusan kesusahan dimudahkan oleh Allah, doa kita dijabah oleh Allah, itu semua berkaitan dengan dunia. Yang terakhir, orang yang birrul walidain tidak hanya dimudahkan urusan dunianya, Allah pastikan dia masuk surganya Allah. Rasulullah menyatakan, apa kata Rasulullah SAW, hadis yang umum, sesungguhnya orang tua kita itu apa? Awsatu abwabil jannah, the main gate of heaven, of paradise, pintu utamanya surga itu orang tua. Subhanallah. Ya, Rasul sendiri yang menyatakan awsatu abwabil jannah. Ya, dia yang paling di pertengahan, main gate-nya itu orang tua kita. Orang tua kita. Kesuksesan kita tergantung dari kedua orang tua kita. Kata Umay Rama, keramat hidup kita. Ya, keramat hidup kita. Lagunya Umay Rama. Ya. Subhanallah kalau kita renungkan berkaitan dengan birrul walidain. Karena itu, birrul walidain itu tidak bisa kita batasin apa saja bentuk. Nopo mawon yang bisa kita lakukan semua urusan kebaikan, nanti itu semuanya masuk di. Karena itu yang dibahas bukan urusan paling teratasnya. Apa nanti yang dibahas? Urusan paling terbawahnya. Para ulama berbeda-beda. Misalnya ada yang menyatakan, apa batasan paling minimal orang itu sudah terlepas dari uqubul walidain. Karena janjinya di dalam hadis, balasan yang oleh Allah dipastikan terjadi juga, tidak hanya di akhirat, nanti balasannya di dunia juga, adalah uqubul walidain. Kalau jenengan kepingin tahu azabnya apa, azabnya Allah cesplang, berbuat jeleknya sama orang tua, cesplang nih. Nah, karena janjinya Rasul ya, dan itu berlaku sama. Kalau kita melakukan birrul walidain kepada kedua orang tuanya, juga berlaku sama. Berlaku sama, karena dia sama kayak mata uang. Jadi poinnya satu sama yang lain sama. Uqubul walidain balasnya di sini dan di dunia. Birrul walidain balasnya di sini dan di dunia. Balasan di sini dan di dunia. Karena itu apalagi mumpung yang masih punya orang tua, manfaati. Tidak hanya untuk demi orang tuanya, tapi sekali lagi karena Allah merintah kita. Karena kita kepingin memburu surga melalui wasilah orang tua kita. Nanti kalau sudah tidak ada, kita yang makin sempit jalannya untuk dapat surganya Allah. Lewat yang mana lagi? Ya, dan segala macamnya. Itu yang harus kita renungkan. Oke. Wa bil walidaini ihsana. Illa iya wa bil walidaini ihsana. Imba yablughanna al-kibar. Apabila kata Allah SWT, ya blughanna indakal kibar, kalau engkau mendapati dalam perlindunganmu, ya, siapa ahaduhuma au kilahuma, salah satu di antara bapak ibumu atau kedua-duanya, dilindungi sampai apa? Indakal kibar, sampai dia usia udhur, udah tua, dan kamu mendapatinya pada saat sampai tua, itu makin top. Nah itu makin banyak pahalanya dan makin besar peluang surganya. Jadi lek sampean dikaruniai nanti punya orang tua yang umur melu sampean, itu rezeki nomplok dalam perspektif keagamaan. Saya punya murid dulu, saya ngajarin ngaji waktu SMA, terus kuliah di Amerika karena memang dia tidak bisa baca Indonesia, ambil jurusan psikologi.
pertemuan pertama dia cerita ke saya, ditanyain di Amerika, di Pittsburgh, kata dia, siapa yang nanti kalau sudah dewasa, kalau sudah menikah, yang mau hidup bersama orang tuanya? Satu kelas yang ngajung cuma dia saja. Karena semua orang barat gak seneng. Orang bule itu dilatih orang mandiri, karena dari awal dia dilatih mandiri. Dari awal dia dilatih mandiri. Celakanya begitu orang mandiri, dia itu gak butuh orang lain, termasuk gak butuh orang tuanya. Gak butuh orang tuanya. Kita ini merasa gini, bahwa anak itu tahu. Kalau kita ini gak gombon sama anak, nanti anak juga akan melakukan hal yang sama. Contoh ya, orang tuanya terlalu sibuk, gak ada waktu spending sama anaknya. Tapi dia penuhi, uang dipenuhi dan segala macamnya. Nanti kalau dia sudah mandiri, jadi orang sukses, dia gak akan ketemu orang tuanya. Kalau dia, wah, sorry pak, saya ada meeting, pak. Karena dia itu balasannya yang dulu. Sekarang tuanya sekitar waktu gak punya. Sama seperti dulu bapaknya, sekurang ini aku gak bisa, aku sibuk dengan dunia ya. Sibuk dan segala macamnya. Dan kayak begitu, nanti anak akan kayak begitu. Nanti jenengan akan merasakan sendiri. Kalau misalnya hijau-hijau aku, kok yuk mikir apa aku dong, boleh kerjaan dong, gak boleh-boleh yang rumah, gak nengok ibu dan segala macamnya. Sungguh, ibu kita gak butuh harga kita kalau dia sudah tua. Dia yang butuh senyum kita, melihat kita, senangnya hatinya, dan itu sama dengan anak yang masih kecil. Kalau yang segini udah tahu senangnya uang. Anak yang kecil dan sebenarnya gak butuh. Dia butuh ditemani, digendong bapaknya, ibunya, dan ini dia butuhkan. Bapaknya mikirin duwe, dan segala macamnya sama. Sama, ini yang menarik untuk kita renungkan ya. Kata Allah SWT, jika kita ini mendapati salah satu di antara orang tua kita atau satu orang tua kita sampai dia masih unur, apa kata? Aukila huma, ini batasan minimal yang gak boleh kita lakukan agar kita gak masuk kelompok orang yang kumpul walidah. Dan ini berat-berat. Ada batasan misalnya tahdidul asfal. Sekarang para ulama ada yang membahas batasan minimal orang itu sudah lepas dari umur walidnya. Kalau habis sholat dia doain orang tua, itu batasan paling minimal. Ada yang menyebut itu, pokoknya habis sholat masih Rabbil Firli Wali Walidaya, minimal terbebas ya. Sekarang masih lali Rabbil Firli Wali Walidaya, lebih banyak Allah merzuk, Allah merzuk malam toyiban wasi'an. Ditambahin lagi, saya dengerin dari masjid itu, bila ta'ab wala apa gitu. Saya dengerin dari rumah itu, ya Allah jalur rezeki saya kata wakil, gak kesel, gak sorot. Padahal dalam kesusahan itu ada pahala. Ada dosa yang hanya bisa lebur dengan susahnya mencari rezeki. Nanti dulu kalau orang tahu begitu, ya Allah, sing susah kalau jadi rezeki telas dosa kula jadi gitu ya. Menarik. Ini itu doa kalau kita sendiri yang bikin redaksinya pasti menarik ya. Karena sebenarnya mencerminkan nafsu kita ya. Doa kita. Dan bukti orang itu kalau dosa doa berdasarkan nafsu itu takut dan kesampaian. Contoh kalau sampean terlalu seneng sama seseorang ya, dan kepingin ya Allah, maunya itu kan doa untuk jodoh itu diserahkan sama Allah, tapi dalam hati mesti tapi ini ikut nafkah mesti. Padahal mestinya doanya ya Allah, jika dia baik mudahkan, jika dia tak baik jauhkan ya Allah, jika dia baik dekatkan ya Allah, tapi kalau dia nggak baik bagi saya, buat dia baik ya Allah. Misalnya. Jadi berat itu. Nah itu subhanallah. Subhanallah. Itu doa yang makso. Kira-kira gitu. Oke. Apa batasan minimalnya kalau versi Al-Quran? Yang pertama, fala taqulla huma uffin. Jangan berkata kepada keduanya uff. Apa uff itu? Uff itu awalnya misalnya kalau orang diajak ngomong, kita ada kereken sambil nganuin gini. Kita gak seneng sama orang yang diajak ngomong ini. Terus kita berkira sendiri, mainin kotoran, gitu. Itu uff. Salah satunya. Atau uff adalah, kalau mau disimpulkan dari berbagai tafsir ya, uff kalau mau disimpulkan ucapan, sikap, raut muka, naik turunnya mata kita yang menunjukkan kita ini marah, kita ini tidak senang, kita ini tidak setuju sama orang tua kita.
anu lo ya anu lo. Itu uf. Meskipun bunyinya enggak uf, Ustaz yang dilarang dalam Al-Qur'an itu uf. Saya enggak. Di hadis sebagai tafsir ayat ini, kalau ada kata yang lebih pendek dari uf, maka dia juga termasuk kata Rasulullah SAW. Ini sudah kalimat yang paling minimal, uf. Di kita mungkin macam-macam. Kita tanya. Itu uf. Ada takul lah rumah uf. Ini mengabotnya. Karena apa? Jangan dipikir bocah abot itu karena hadiahnya surga. Bukan hadiahnya yang lain, ini hadiahnya surga. Kalau kita ingin meraih ridhonya Allah, mulai dilakukan ini. Jadi terutama susah, karena kita ini tidak lahir dari lingkungan yang benar-benar Islam, yang biasa dengan orang tua yang demikian. Karena sungguh, kehidupan masyarakat yang baik adalah diawali dari pribadi yang baik, hubungan di keluarga yang baik, ada respect. Kalau kita sudah bisa respect sama orang tua, nanti mekarnya di masyarakat, masyarakatnya akan respect. Dan kayak sekarang, semuanya macam orang seenaknya ngomong dah karu-karuan. Ya kita tidak bisa menjadi contoh bagi masyarakat bagaimana hidup yang beradab, hidup yang baik dan segala macam. Dan Al-Quran ngawali dari sini. Dan menariknya ayat ini adanya 23 dan 24 ini di surat Al-Isra. Kalian tahu surat Al-Isra awal-awal cerita tentang apa? Yahudi. Tentang orang Yahudi yang dihancur rumahkan oleh Allah SWT. Dia dikasih Ten Commandments. Karena itu kata Ibnu Abbas, ayat ini sebenarnya nilainya sama dengan Taurat, dengan Ten Commandments. Nilainya 23 sama 24. Karena kan rumusnya begini, Allah itu menciptakan orang Yahudi sebagai contoh, sebagai sampel, sebagai example bagi kita semuanya, bagi manusia di dunia ini. Dikasih dia wahyu berupa Ten Commandments. Oke, okay? Dikasih wahyu berupa Taurat, berupa 10 perintah. Tetapi 10 perintah ini tidak dipedulikan. Akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah. Dibinasakan dalam pengertian dimaksud Raja Titus ngancurin Nebukadnezar kalau saya ngambil di Palestina, dia banyak dibunuhin orang Yahudi dan segala macamnya. Ya, sampai dua kali yang dia berlaku zalim dan segala macamnya. Setelah itu Al-Quran bicara tentang ini. Seakan-akan kata Ibnu Abbas, nilai ayat ini seakan-akan Allah mau bikin satu komunitas yang baru, satu masyarakat yang baru, dan diawali dari mana? Dari individu yang baik di dalam keluarga. Karena kalau dia start dari keluarga yang baik, dari individu yang baik, jadi keluarga yang baik, nanti dia akan jadi komunitas yang baik, RT yang baik, masyarakat yang baik, negara yang baik. Dan tapi ingat, kalau ini tidak dilaksanakan, wanti-wantinya kamu juga akan punya nasib yang sama dengan orang Yahudi. Dan ini yang benar untuk kita tuntarnungkan. Jadi posisinya sentral ayat ini yang berkenaan dengan kedua orang tua. Karena Allah sebenarnya tidak hanya berurusan, tidak hanya memerintahkan kita yang relasi dengan orang tua saja, tapi ini ke depan untuk membuat hidup yang jauh lebih baik. Kalau anak-anak yang baik di keluarganya, nanti pasti akan baik masyarakatnya. Pasti. Tapi kalau tidak baik di keluarganya, pasti amburadul nanti. Pasti amburadul. Dan itu yang terjadi di banyak negara. Ya, meskipun misalnya baik, tapi tetap individual. Jadi yang menarik, negara maju, baik semuanya, tapi angka bunuhnya masih tinggi. Tingkat ketidakpeduliannya sangat besar, tidak peduli sama orang lain. Ini kita tidak ingin model kayak gitu. Memang di sana-sini kita masih punya banyak kelemahan. Tapi mari kita belajar untuk membenahi. Karena kita ini jadi syuhada alantas. Berat banget jadi umat Islam ini. Karena kita ini dijadikan oleh Allah sebagai syuhada alantas. Sebagai bukti, sebagai contoh, sebagai apa, witness. Lekka pingin romo dele Quran ini udah di... Terus kok ini rumah ini? Kalau kita kepingin tahu yuk romo modele hamba Allah, ya model gak begini. Mestinya begitu. Sehingga semua orang nyontoh kita, orang muslim, untuk hidup. Ya, mestinya para perempuan-perempuan muslim, perempuan-perempuan non-muslim itu akan melihat orang pengumumnya itu corong ngergani, aurat, oh begitu itu cara hidup yang baik. Ya, tidak seperti anak muda, gadis-gadis sekarang muslim yang mikirnya justru kebalik. Kenapa ya saya kok harus pakai jilbab? Kenapa sih rambut harus ditutupin? Kenapa saya kok tidak bisa seksi seperti ini? Sekarang dibalik. Jadi kita yang bukan leading, tapi mereka yang bisa leading.
dan kita tidak ingin semacam itu. Kita ingin seperti generasi sahabat yang digambarkan Al-Quran Al-Karim. Ya, sahabat itu digambarkan subhanallah kalau kita renungkan. Rasulullah dibuat puas pada sahabatnya. Sahabat itu digambarkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddu 'alal kufri rahimahum tarawum ruk'an sujada ila akhirih kazarin akhraja syad'ahu fa azarahu ila akhirih sampai yu'jibu surra an yaghidu bihul timul kufar. Ibaratnya sahabat itu seperti apa? Benih yang ditanam kemudian keluar tunasnya lemah apa betul? Lemah. Dikasih kayu, diikat dia, pelan-pelan terus mulai kuat dia. Tidak butuh, sudah kuat berdiri, akarnya sudah kemana-mana. Dan makin rindang, buahnya kemudian banyak. Siapa yang senang nonton? Petaninya. Yu'jibu surra liyadhidha bihumul kufar, dia senang, alhamdulillah. Rasul itu petani yang menanam bibit iman di hati sahabatnya. Lemah awalnya, lalu disanggah di situ, tapi pelan-pelan lahir bunga-bunga, lahir dan itu. Dan Rasul senang yujibul kufar, karena itu Rasul senang kalau mereka. Dan persoalannya sekarang pada kita. Ya nopo menerbitkan iman itu sampai menunggu wone. Yang orang akan menyuntuh, kalau mau hidup yang baik contoh orang Islam. Kalau ini contoh orang Islam, itu yang harus kita lakukan. Dan kalau bahasa Al-Quran, startnya dari mana? Dari keluarga, sebagaimana di startnya dari diri kita dan keluarga kita. Oke. Fala takul lahum uffin, sehingga uffin itu adalah semua ekspresi kemarahan, ketidaksetujuan, frustasi segala macam kepada kedua orang tua. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Kita tidak dibolehkan oleh Allah untuk itu. Tidak boleh berkata uff dalam versinya orang Arab dulu. Kalau sekarang macam-macam, ya macam-macam. Bisa mencucu, bisa macam-macam kalau sekarang tidak pedulikan orang tua ngomong dan segala macamnya ya. Ini yang menarik untuk kita renungkan. Yang pertama, batasan yang kita harus lakukan berkenaan dengan kedua orang tua kita. Fala takullahuma uffin wala tanharuma, jangan berbuat nahr kepada keduanya. Tanhar dari kata nahrun. Apa nahrun? Sungai. Ya, sungai. Kalau kita perhatikan sungai, itu gelombang airnya datang, ada air itu tertatap lagi dengan gelombang berikutnya, tertatap lagi dengan gelombang berikutnya itu. Maksudnya kita tidak boleh kayak menghargai orang tua. Orang tua ngomong dia, ayo ada bu, mau belum seperti kena apa namanya ini, dihempas oleh mon. Sekarang saya renungin, banyak tidak anak kayak gitu sama orang tuanya? Sama yang udah ngerti panjangnya bu, walaupun harumnya itu seperti di jas, atau dipukul sama air, jelas. Kati mau ngomong ini, kata mau maju, kan seperti itu kalau gelombang itu. Nah, dia datang lagi, dipukul lagi, jelas. Dipukul lagi, datang lagi, pukul lagi. Seperti itu, Al-Quran menggunakan itu. Agar kita ini ingat terus, kalau ingat air, ya Allah, sekurang itu. Kalau kita lihat gelombang air, kita jadi ingat. Ya Allah, gak boleh saya orang tua yang begini. Harus bisa ngempet, harus bisa menahan, harus bisa berbuat baik. Walakan haruman. Wong tua itu digituin paling dia, tapi dia nangis batinnya. Dia kamar terus nangis, anakku. Masih ingat cerita yang awal tadi tadi? Dia tidak bisa mengungkapin. Itu hebatnya orang tua. Kalau kita, bukan telinga kita saja yang mendengar, semua orang mendengar. Wah, ini sampai kuis tuh, enggak ngerti. Anak, ibu udah mungkin. Dia yang ngerti. Anakku, jadi dia apa? Tidak ngomong. Jadi itu yang dirasakan oleh ibu, dirasakan oleh bapak, dirasakan oleh orang tua kita. Karena itu kita tidak boleh wala tanharuma. Ya, satu, tidak boleh uff. Yang kedua, tidak boleh tanharuma. Ngopo mawon bahasanya plus istilahnya. Ngopo lagi di gak ada terima, difahami, tidak disikat mawon. Sama ibu udah ngerti, bu, aku wis seneng, pokoknya gak gede nih, mending gak kawin aku. Ya, ada negosiasi yang jauh lebih baik walaupun haruma. Makanya perintah selanjutnya setelah walaupun haruma apa? Wabul lahuma qawlan. Kita disuruh kalimat ngomong dengan cara yang mulia, yang baik. Tidak boleh tak haruma. Meskipun ini kita tidak setuju, ibu misalnya ya, tidak faham pemahamannya dengan itu, tapi tidak boleh tetap sebuahnya. Coba lu ngomong, tidak ngerti sama ini. Itu tak haruma.
Ingat-ingat, ada banyak hal yang harus kita renungkan. Kalau sekali lagi, bukan untuk menyenangkan hatinya orang tua saja, tapi karena kita ingin pleasing Allah, karena kita ingin rahmat Allah turun untuk kita, menyayangin kita kemudian. Kalau Allah sayang kita, selesai urusan, berhasil kita. Karena ini dijadikan wasilah kita untuk apa? Dapat surganya Allah itu tadi. Karena itu, niat awal untuk berbaik kepada orang tua kita sebenarnya awalnya adalah karena ibadah pada Allah. Dan itu yang membuat kita terus kuat. Karena kalau kita cuma kepingin berbuat baik sama orang tua dan itu saja tujuannya, itu mau terbiak. Karena ada suatu saat kita, sampai yang itu, aku selalu mengucapkan, tidak paham-paham aja saya. Nah gitu. Tapi kalau kita lihat, ya Allah, ini ibadah. Aku ditonton pengeran ini. Kalau kita merasakan itu terus, ya Allah, sempat ya Allah. Aku punya buat tetapi kulon ini, kulon tetap ya Allah, saya karena saya ingat balasan harbuban. Wah, top ya dengan ahli surga, ahli surga. Ini yang menarik, ada banyak peluang surga yang kita sia-siakan. Di antaranya adalah kedua orang tua kita. Kedua orang tiga, dan Allah melihat itu, melihat itu. Balasan harbuban, wakullahumma qawlan karima. Itu batasan minimal, karena itu menarik kalau kita lihat, batasan atasnya enggak ada. Batasan bawahnya ada, itu batasan bawah, jangan sampai itu. Kalau batasan atas nggak ada, contoh kata bir dipakai dalam Al-Quran dari ini. Ada Abu Darda yang orang kaya dari pertanian kurma di Madinah. Dia punya banyak kebun kurma, tapi salah satu kebun kurmanya yang paling top, airnya banyak, ada oase di tengahnya, pohon-pohon kurmanya menghasilkan buah yang lebat, namanya birha. Turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, dia akan bisa kamu raih albir sampai kamu memberikan apa sebagian yang kau cintai itu dinafkahkan di jalan Allah. Pulang dia mikir-mikir, Abu Darda, dari semua harta ini yang paling aku cintai dirham, kata dia. Saya kalau tidak nafkahin dirham tidak bisa saya dapat albir. Dia datang ke Rasulullah, ini untukmu ya Rasulullah, untuk Islam. Apa kata Rasulullah? Rasulullah sampai bilang, bah, hada malun robih, hada malun robih, ini harta yang sangat banyak, ini harta yang sangat banyak. Baru sekarang kok marco top sama yang jadi itu contoh albir, contoh albir yang digambarkan dalam Al-Quran. Wada jadi bulan ini anuku, tapi demi sampean saya melakukan itu bir. Ya kalau kita bisa melakukan itu, kono sing tak senengi timbanganan itu, tapi untukmu ibu aku kasihkan. Wah, itu namanya pir. Jadi batasan atasnya buat teman-teman, batasannya seluas daratan ini. Karena itu kita tidak perlu memperinci apa saja yang bisa kita lakukan untuk orang tua, nopo mawon, semuanya niatin untuk agar ridonya orang tua. Sesekali penting untuk bertanya sama orang tua, kadang-kadang checklist ya. Jenengan itu pun rido dan utang kula, tanyain kadang-kadang. Dan suruh bilang yang jujur, nopo salah kula niku, nopo sing jenengan arepaken dari kula. Kula jenengan menawi sampean ilang sampean rido dan ada yugo model kados kula menawi. Itu kadang-kadang penting. Bikin dialog kayak begitu sama orang tua. Apa kon niku ngomong opo lah. Ini kisah estu kula niku. Matur pengajian niku kula banget. Kadang-kadang penting. Kadang-kadang. Karena kadang orang tua itu tidak pernah ngomong sama kita, ngomongnya sama anakku yang situ, ibu lo, duh, susah nih. Ada itu tanda dia belum puas dengan anak kita. Dan kalau orang tua kita puas dengan keadaan kita, Allah senang sama kita. Halo ya, kalau kita bisa kayak demikian itu. Ada sekian banyak, surga itu mudah bagi orang-orang yang sungguh, orang yang sungguh-sungguh. Sekian banyak peluang. Salah satunya adalah dulu walidain. Dulu walidain. Maka berbahagia yang masih memiliki orang tua. Masih memiliki orang tua. Oke. Wabil walidaini ihsana ima yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma wa kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Sekarang semua ini dibungkus oleh Allah sebagai perlambang gambaran. Agar apa? Agar kita ingat terus. Jangan pernah kita sampai lupa. Kalimat yang menarik. Wahfidh lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya senang sekali dengan ayat ini. Kata Allah, wahfidh lahuma, rendahkan bagi kedua orang tuamu janah suwiwimu,
benar dosa enggak punya suwiri, Ustaz. Karena kalau jenengan baca terjemahan depan, enggak ada kalimat suwiri. Enggak ada kalimat saya. Dan saya kecewa dari itu, emang. Karena keindahan Al-Qur'annya menjadi hilang. Karena mestinya rendahkanlah sayap kerendahanmu, sayap tawadhu'mu, sayap kasih sayangmu. Maksudnya begitu, memang. Memang Allah menggunakan kata sayap, kenapa? Karena janah, ya. Ini wahfid janah itu dipakai oleh Al-Qur'an sebagai simbol, ngeten. Orang Arab klasik itu, semua orang tahu bagaimana burung itu punya sayap, gunanya untuk apa? Terbang tinggi dia. Tetapi ada burung yang rela tidak terbang tinggi meskipun dia sayap, tapi dia rela dia kepakkan dan kemudian dia turunkan ke bawah. Tujuannya untuk apa? Biasanya jenengan ningali atau apa? Waktu dia nyelamatin anak-anak yang dalam sangkar. Kalau ada musuh, karena Al-Qur'an mau cerita itu sebenarnya. Dan semua masyarakat mulai dari yang paling pelosok sampai modern tahu peristiwa ini. 10 menit lagi. Karena dia emang tahu ya. Jadi dari apa tadi ya? Dari pelosok sampai ini tadi ya. Itu tahu peristiwanya ini. Jadi kalau ada burung dan sangkarnya itu, dia punya anak yang masih lemah, gak bisa makan sendiri, sangat butuh bantuan dari induknya. Dia ini kalau ada serangan, ular mau matuk, elang yang mau ngambil anak ayam, apa yang dilakukan? Dia tutupin. Dan dia rela sayapnya dipatuk ular, sayapnya diinikin, asal anaknya bisa terselamatkan. Dan kita melihatnya, subhanallah, terus semua ya. Habis dari situ, Allah geser pemandangan ini menjadi cara kita menahati orang tua. Subhanallah, indah ayat ini. Dan orang yang senang dengan imajinasi, ya, dengan metafora, dengan alegori, orang yang tahu sastra, pasti senang. Dan itu akan kuat membekas. Nanti kami akan nonton nonton ayam dan anaknya, ya Allah, wah, itulah imajinasi Alhamdulillah. Bisa gak begitu? Jadi, karena Al-Quran itu maunya jadi apa? Jadi pikiran kita. Sehingga kita kemana-mana itu ingatnya Al-Quran. Nonton banyu, gelombang air, pada tanhar rumah. Kayak maunya itu begitu. Nanti nonton apa anak ayam melindungi, wah fitjana Alhamdulillah minar rahmah. Jadi kayak gitu, kita selalu ingat. Itu disebut dengan tadabbur, disebut dengan tafakkur atas Al-Quran. Tutup ini lewat waktu ada kurang 10 menit lagi ini toh. Tapi dia ingat itu. Ingat itu yang harus kita pikirkan. Al-Quran menggunakan itu, wah fitlahu majana Alhamdulillah. Tetapi menariknya, kalau tadi siapa melindungi siapa? Induk burung melindungi anaknya. Kira-kira apa-apa? Sekarang kembali oleh Allah, rendahkan sayapmu untuk keduanya, kedua orang tuamu. Kenapa? Karena Allah bicara tentang tadi, imma yablughanna indakal kibar. Kalau orang tuamu sudah budur, kira-kira gambarannya seperti apa dia? Seperti anaknya ayam, seperti anaknya burung yang kecil, tidak bisa Anda sekarang yang menyapihnya. Anda yang merawatnya di tempat tidur, keadaannya seperti burung. Karena hidup manusia itu awal, kita ini tidak bisa. Kita bergantung sama orang lain, terutama sama ibu kita. Ditetengi, kasih suap, pelan-pelan kita mandiri. 12 tahun, 17 tahun, 25 tahun, tata-tata-tata-tata, gak butuh yang lain, saya bisa dengan dirinya sendiri. Pelan-pelan, tambah tua, balik lagi. Kaiso pomane, jalur ditulang, peko, dan segala macam. Al-Quran menggambarkan kalau you mendapatkan kondisi orang tua yang sudah kaya begitu, rendahkan sayapmu. Itu bahasa Al-Quran. Subhanallah, saya senang sekali dengan ayat ini. Untuk mendidik kita, kalau sudah dapat orang tua yang sudah umur, rendahin sayapmu. Relalah meskipun kau harus dipatuh oleh ular demi melindungi orang tua. Simple, tapi pesannya sangat dalam. Wahfid lahuma janahal dhul. Al-dhul makanya adalah tawadduh, ya, bahkan Imam Alusi menerjemahkan dengan tawadduh yang paling tertinggi. Kita harus tawadduh di hadapan orang tua kita. Harus menunjukkan afu warahmah, kasih sayang, cinta kita, husnul tadbir, baiknya perawatan kita. Dan semuanya terkumpul dari kata wahfid lahuma janahal dhul. Kenapa itu kita lakukan? Minar rahmah. Karena dulu dia pernah menyayangi kita.
karena kita ingin membalas kebaikannya, karena kita ingin mendapatkan rahmat Allah sehingga kita merawat orang tua kita. Wa fidlau majana fadzulim rahmat. Tapi yang singkatnya, karena 10 menit, tinggal 5 menit sekarang, insya Allah. Tapi yang terakhir saya tanya sekarang, apakah kalau kita sudah ngasih semua birrul walidain kepada kedua orang tua, sudah cukup untuk orang tua? Satu belum cukup. Apa yang bisa kita berikan kepada kedua orang tua kita, kalaupun sudah maksimal satu? Semua nikmat itu nikmat faniyah, nikmat yang ada di dunia. Ya toh? Kalaupun kita semua berikan itu hanya berasal dari saya saja, tidak berasal dari tetangga saya dan segala macamnya. Kan itu saya tidak ingin mencukupkan orang tua saya untuk hanya dapat rahmat di dunia. Kan itu Allah memerintahkan selanjutnya, wapun, katakanlah, yang you lebih butuhkan adalah bukan kamu saja yang menumpahkan kasih sayangmu pada kedua orang tuanya, tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang yang soleh tidak hanya birrul walidain, karena dia tahu rahmat saya tidak cukup untuk nyayangi ibu saya. Karena dia minta yang maha rahmat, wa qur rabbirhamhuma ya Allah, rahmati orang tua saya ya Allah. Subhanallah. Karena kalau Allah menyayangi, dia tidak hanya dapat sayang di dunia, tapi sayang di akhirat. Ayat ini sempurna, dua ayat powerful. Tidak ada parenting model kayak gini, melebihi Al-Quran mencarinya. Kalau orang mau merenungin, jangan langsung berubah. Dan ingat, kalau mau marah, wahfidlahu majana al-jun, minar rahmat. Subhanallah, dan itu akan kuat di sini sampai kapanpun, sampai tidak akan pernah berubah. Begitu mau marah, wahfidlahu majana al-zulli minar rahmat. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ingat terus, subhanallah, kalau mau kita renungkan, yaitu powerfulnya Al-Quran merubah kita untuk bisa birrul walidain dan kedua orang tua kita. Semoga yang masih punya orang tua bisa diberikan kemudahan oleh Allah untuk birrul walidain, untuk menjadi jalan surga bagi kita semuanya, bagi anak-anaknya. Bagi yang sudah tidak memiliki orang tua, doakan dia, karena masih ada sekian birrul walidain yang bisa dilakukan. Doa kepada orang tua kita, doa terus-menerus agar Allah mengampuni dia. Yang kedua, sambung tali silaturahmi bagi sahabat-sahabat orang tua kita yang sudah tidak ada. Karena kalau dia punya teman, kalau kita nyambung, kita senang. Umar bin Khattab naik unta dan dia punya imamah yang berbitari kepalanya. Ada orang tua, dia bilang, bukankah dia fulan si fulan. Dia kasihkan untanya, dia kasihkan imamahnya. Sahabat bertanya, kenapa kau kasihkan itu ya Umar? Karena dia adalah teman bapakku dan bapakku senang sama dia. Dan itu salah satu cara berbuat baik pada orang tua yang kalau orang tuanya sudah meninggal dunia. Semoga kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah, bersama orang tua kita kala di Jannatul Na'im. Adana Allah wa iyyakum ajma'in. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya jawab? Sorry. Jazakallah Ustaz, alhamdulillah atas ilmunya yang disampaikan pada malam hari ini. Insyaallah ya, mudah-mudahan setelah ini kita bisa amalkan dalam kehidupan, dan semoga kita nanti punya anak-anak yang soleh-solehah dan bisa berbuat baik. Karena birrul walidain tabirrul walidain. Kalau kita berbuat baik kepada ayah ibu kita, nanti anak-anak kita akan berbuat baik. Dan semoga kita semuanya ditumbuhkan jadi komunitas masyarakat Islam yang baik, karena bermula dari keluarga-keluarga yang baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana laka alhamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuq wal-isyan waj'alna min ar-rasyidin. اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلنا من حسبك فإن حسبك هم المفلحون واجعلنا من أوليائك فإنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Sebelum kita akhiri sesi yang pertama ya dari agenda matik kita, pengumuman dari dakwah Syakir yang pertama pada hari Selasa nanti ya tanggal 9 insyaallah kajian tazkiyatun nafs di insyaallah di Bandung ya, nanti bersama Ustaz Muhammad Saleh Ibrahim LC. Materinya adalah tentang qiyamul lail.